Ribuan masyarakat memenuhi malam puncak Pekan Raya Kota Tangerang sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-30 Kota Tangerang yang digelar di Taman Elektrik pada Selasa 28 Februari 2023. Hana, salah seorang warga Cimone, mengaku senang dengan keseruan acara yang dihadirkan di Pekan Raya Kota Tangerang. Tak hanya berminat untuk menyaksikan hiburannya, tetapi stand-stand yang ada di acara ini juga menarik perhatian Hana. Seru banget, kita para penonton maupun Ari Lasso benar-benar puas banget. Acaranya keren banget dan semua yang hadir tuh benar-benar sing along banget. Jadi happy banget hari ini. Tadi ya sempat datang sore sebelum acara Westarnya dimulai. Jadi tadi sempat keliling-keliling. Dari awal stand dibuka udah sempat ngeliling, ada banyak pameran dan juga UMKM di sini rame banget, seru banget. Salah satu warga lainnya asal Teluk Naga, Muhammad Wahyudin, mengatakan ia datang sejak hari pertama Pekan Raya Kota Tangerang dimulai untuk menyaksikan artis-artis nasional yang tampil. Gue datang dari hari pertama, Bang. Nah, hari pertama itu kan nonton Pitex ya. Nah, terus selanjutnya nonton Jirox. Nah, cuma yang nggak sampai habis kan tuh yang pas Pitex ya. Nah, sampai Pitex tuh nggak nyampe habis karena hujan kan. Makanya gue balik lagi di sini, Bang. Ini salah satu acara yang paling meriah di awal tahun ini di Tangerang. Banyak jajanan juga di sini, Bang. Ya pokoknya mantap lah Kota Tangerang. Ini salah satu jadi acara terbaik di Tangerang. Karena kan sebelum-sebelumnya juga kan karena kita COVID gitu ya, 2 tahun. Menurut gue ini vibe-nya dapet banget sih, habis banget lah. Pengunjung lainnya, Aji, yang merupakan seorang kerabat Kotak, sebutan untuk penggemar grup band Kotak yang turut meramaikan hari terakhir Pekan Raya Kota Tangerang, mengaku puas dengan Pekan Raya Kota Tangerang dan dapat menyaksikan band favoritnya tampil secara dekat. Bagus, bagus ini, apalagi berapa hari ya kemarinnya panjang itu kan, banyak artis. Ya kalau bisa diadain lagi, terus dan terus lagi aja. Tapi pokoknya Tangerang is the best lah. Saya juga bangga di Tangerang, walaupun saya orang perantauan gitu, Bang. Tapi saya bangga hidup di Tangerang, Bang. Awin Sinatria, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.